Hari ini mau cobain goreng nugget pakai microwave, bisa nggak? Ini gua udah siapin nuggetnya, terus nanti gua pakai mode automatic yang ada di sini. Ada chicken nugget 350 gram. Nah, ini udah 350 gram. Udah gua timbang, jadi tinggal gua masukin aja. Satu-satu lah, ini gua masukin dulu. Terus baru nuggetnya gua masukin. Kita udah masuk. Nah, di bagian grill fry-nya ini, karena ini gue mau goreng nugget 350 gram berarti nomor 3. Terus tinggal gue pilih grill fry di sini, terus gue arahin ke nomor 3. Oke, setelah itu tinggal gue start. Oke, gue start. Nah, ini butuh waktu sekitar 14 menit ternyata untuk goreng itu. Ini gua matiin dulu, nanti kita lihat hasilnya. Nah, udah mateng nih. Mati. Coba kita keluarin. Hasilnya kayak ini. Kita coba taruh sini. Matang sih, coba gue rasain deh. Udah matang semuanya, mana enak sih teksturnya kayak gini. Yes, sedikit apa itu, sedikit lebih soft sih daripada digoreng.